dan ini adalah peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Datangnya daripada Ruby. Ya, Ruby berkongsi kisah dan ini adalah satu pengalaman yang cukup-cukup menyeramkan. Ruby kata, pengalaman ini walaupun mungkin kalau saya ketengahkan tak seram pada pendengar-pendengar misteri jam 12, tapi seram pada saya sebab saya yang mengalaminya, Kisi. Saya seorang pendengar MG12 dan saya tinggal di salah sebuah kawasan di Tampines. Pengalaman saya yang menakutkan ini apabila saya berada di tingkap dapur. Waktu itu saya sedang saja berdiri di tingkap dapur, keluar dari tandas. Jadi kalau tak silap saya, selepas jam 11 lebih malam, suami saya dalam bilik. Kami berdua, suami isteri, nak tunggu dengar rancangan misteri jam 12, kata Ruby. Jadi sedang saya berdiri kat tingkap ni, saja-saja tengok luar sebelum masuk bilik lah. Tiba-tiba ternampak motosikal. Dan saya kenal sangat motosikal ni dengan orang yang menunggang motor lah. Jiran saya tingkat sama dengan saya, tapi dia tinggal hujung, seorang pakcik ni. Bila dia tunggang motosikalnya, saya perhatikan dari jauh. Saya tengok lama, Kisi. Kemudian, bila saya nampak sesuatu, saya panggil suami saya. Bang! Saya teriak suami beberapa kali, suami keluar. Suami tanya, kenapa? Bang, sini, 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 sini. Suami saya datang, baru nak tunjuk dah hilang. Apa benda yang hilang? Bukan penunggang motosikalnya, kata Ruby. Awal tadi, bila dia nampak jiran sebelahnya balik dengan motosikal, seorang pakcik ni, dia perhatikan di tempat duduk belakang motosikal tu, ada perempuan duduk. Perempuan tu bukan orang lain tetapi isteri kepada pakcik yang menunggang motor. Yang menakutkannya, Kisi, kata Ruby, setahu saya, saya dengan suami pergi menziarahi ketika si arwah ni dah meninggal dunia. Macam mana boleh nampak isterinya tunggang motor sebelah belakang jadi pembuncing? Waktu tu bila nampak, saya panggil suami nak buktikan saya nampak sesuatu. Suami datang tengok balik, benda tu dah tak ada, kosong. Tak ada pun penunggang ataupun pembuncingnya. Suami tanya kenapa, kenapa, saya ceritakan. Suami kata, itulah awak lagi duduk kat tingkap malam, saya pula kena marah. Kemudian masuk ke dalam, dengar misteri jam 12. Itulah saya dapat idea untuk kirimkan email pengalaman saya pada KC. Harap KC bacakan. Terima kasih dan selamat malam, KC. Dari Ruby.